Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani di mana saja berada. Pada sore hari ini kita akan melakukan penyeprayan atau penyemprotan pada tanaman terong kita yang sudah berusia kurang lebih 4 minggu. Untuk mengantisipasi daripada serangan hama maupun kutu daun dan pengorok daun dan penggirik batang, maka kita memakai obat insektisida stadium ber mengandung abamektin. Berbahan aktif abamektin untuk pencegahan pengorok daun, penggirik batang dan kutu daun dan hama-hama lainnya, maka kita pakai stadium. Dosis yang kita pakai ini satu takaran ini 15 mg. Nah, itu 15 mg. Dan kita pakai untuk satu tank 2 takar 30 mg. Karena terong kita sudah rimbun. Jadi harus dicegah daripada serangan pengorok daun, kutu daun, dan penggirik batang. Kemudian kita tambahkan dengan Gandasil D untuk daun sebanyak 2 sendok makan. Nah, takarannya 2 sendok untuk 15 liter air atau 1 tank solo. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Teman-teman, menyemprotnya dari bawah dulu. Nah, terus ke atas dari bawah. Soalnya ada yang di bawah, kalau dari atas kan tidak kena. Nah, ini tepat sekali penyemprotannya teman-teman. Karena pada jam-jam sore, hampir sore sekali ini kita penyeprayan. Nah, untuk menghindari serangan hama pada waktu malam. Nah, karena pada waktu malam hari berkeliaran para penyerang-penyerang tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi harus dari bawah dulu teman-teman. Dari bawah terus atas.
dari bawah, terus atas. Ini sangat bagus sekali caranya menyentuh. Ini hampir jam setengah 6 sore. Jadi tepat sekali kalau kita melakukan penyeprayan di waktu sangat sore ini untuk mencegah serangan hama pada malam hari, serangan segala belalang, kupu-kupu dan lain sebagainya yang menyerang ke tumbuhan yang kita tanam. Nah, ini teman-teman, dari bawah dulu teman-teman, baru ke atas. Demikianlah seterusnya teman-teman, dari bawah dulu teman-teman, bawah dulu. Nah, baru ini ada bintik. Ini ada bintik, ini bukan dari serangan hama teman-teman, karena ini waktu kita kemarin kita menyemprot rumput ini teman-teman, mungkin ada kena dihembus angin ke sini. Nah, itu bukan serangan hama teman-teman.